Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya Ibu Harsiwi, yang mana malam ini Dedek Lesti akan tampil ya sebagai juri putih Liga Dangdut Indonesia. Seperti dalam captionnya di sini, Ibu Harsiwi menuliskan, juri yang akan bertugas malam ini adalah dari grup putih Dedek kesayangan Lesti Kejora, Papa Vildan, A.A. Reza dan fashion guru Eko Chandra. Tak hanya itu juga di sini ada host-host kece nan cerdas yang siap menghibur sahabat, ada Abi Ramzi, Gilang Dirga, Irfan Hakim, Jirayut, Lida Rara ya. Dan juga Ruben Onsu ya sahabat, malam ini jam 9 malam ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di sini tak hanya Lida, malam ini juga ada JWB nih ya. Di sini JWB hadir jam 20.45 waktu Indonesia Barat, hanya di ANTV ya sahabat Leslar. Dan yang mana pada unggahan ini dari para warganet memberikan komentar seperti dari @haifaarc mengatakan sindennya cantik katanya ya. Dan juga dari @ivan_ysrn21 mengatakan makin seru aja ya alur ceritanya. Aduh, makin penisirin nih ya sinetron JWB2 ya sahabat. Lanjut kabar berikutnya, di sini ada kabar trending yang mana beberapa jam yang lalu lagu Bismillah Cinta turun di dua trending ya sahabat. Namun alhamdulillah sekarang sudah kembali berada di satu trending YouTube ya. Masya Allah, pokoknya kompak banget nih Lesti Lovers, Belovers, Leslar Lovers dan Clickers ya sahabat. Pokoknya kompak banget, keren ya, sumpah keren banget nih, mimin sampai geleng-geleng kepala ya sahabat. Dan di sini juga ada detik-detik saat Dedek dan Kakak ingin berfoto bersama pengantin Atta dan Aurel. Di sini terlihat ya adem banget, masya Allah, persahabatan mereka ya, deket banget tuh Dedek Lesti dan Kakak Billar tuh. Aduh, pokoknya ya keren banget ya persahabatan Dedek dan Kakak dan juga Atta dan Aurel. Yang mana di sini terlihat dalam kolom komentar seperti dari akun Instagramnya @evaputrapadang di sini mengatakan adem banget liatnya Min, semoga Atta dan Aurel bahagia selalu dan membina biduk rumah tangga. Dan Leslar kita juga semoga segera menyusul, dilancarkan semua urusan menuju halal. Pokoknya doa terbaik deh buat mereka dan kita semua, amin ya robbal alamin. Kita amin ya doa dari salah satu fans ini ya sahabat. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya ya sahabat, yang mana sore tadi nih Kakak dan Dedek masih semangat menjalankan syuting tasbih bersama Abah Subki. Aduh, yang quality time bareng ya sahabat, kerja sambil pacaran nih. Aduh, pokoknya ya sahabat, ditunggu nih ya acara tasbih di Indosiar nanti bulan Ramadan, ada Dedek dan Kakak Billar. Dan yang mana pada unggahan ini dari para warganet memberikan komentar seperti dari @dinda134, udah gak sabar pengen cepet-cepet puasa, jadi penasaran kira-kira kalau sekarang depan Abah manggilnya apa ya.
Dan komentar lain juga datang dari @sdera_ memberikan komentar, udah lama ya nggak lihat mereka di tasbih, jadi throwback awal-awal mereka di tasbih bareng katanya ya. Di sini juga ada @rin_merin memberikan komentar, hari ini Leslar full typing tasbih ya buat stok Ramadan katanya. Pokoknya kita tunggu ya sahabat acara tasbih Dede dan Kakak bersama Ustaz Subki di Indosiar. Lanjut kabar berikutnya sahabat Leslar. Yang mana di sini ada yang dengar enggak nih saat Dedek Lesti endorse makanan atau kue nastar. Di sini Kakak jairin Dedek nih dengan bisik-bisik, dan di sini ke Dedek noleh nih ke Kakak, apa sih katanya bisik-bisik kata Dedek ya. Di sini Dedek Lesti kembali endorse lagi ya, dan di sini juga langsung Dedek nawarin si Kakak nih, sayang mau nggak sayang kata Dedek kepada Kakak sambil memberikan senyuman manis Dedek Lesti. Aduh duh, pokoknya mimin denger gini aja udah jingkrak-jingkrak ya sahabat. Yang mana pada unggahan ini dari @sumarjadesri memberikan komentar, ini Dedek lagi di mana ya katanya di sini juga, dan dibalas oleh @alawiyah.tuti mengatakan Dedek lagi syuting typing tasbih Ramadan katanya. Dan komentar lain juga datang dari @azizatuzahra mengatakan, saposeh bisik-bisik, aduh pokoknya cute banget ya tim makan nastar pas lebaran doang katanya. Di sini juga datang dari @mar56568 mengatakan, mau gak sayang, aduh kakak mah mau aja deh asal disuapin katanya. Pokoknya ya sahabat, aduh pokoknya bikin jingkrak-jingkrak nih. Di sini juga komentar lain juga dari @wikatisaja mengatakan, mau dong sayang. Pokoknya nih yang melihat ini jingkrak-jingkrak ya sahabat, Dedek Lesti panggil sayang saat ngendorse kepada kakak ya. Dan kakak juga jahilin Dedek nih dengan memberikan bisik-bisik sampai Dedek Lesti menolehkan mukanya kepada si kak. Aduh pokoknya ya cute banget ya sahabat Leslar. Pokoknya doa terbaik ya untuk Dedek Lesti dan kakak Bilar, semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan tentunya menuju hari bahagia mereka ya sahabat. Dan mungkin itu saja kabar update yang bisa mimin sampaikan kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.